Halo, selamat siang. Bersama dengan saya Agih. Namun di depan saya akan memperkenalkan sebuah teknik worship yang benar-benar ya, teknik bagaimana kita setelah menyanyikan sebuah lagu worship, bagaimana kita bisa mengalir dengan jemaat dengan lagu tersebut ya. Teknik worship ini bisa dipakai juga tak kala kita masuk dalam fase-fase interlude atau ending ya, dalam sebuah lagu ya. Dalam chord-chord yang nanti yang saya mau belajar ya, ada beberapa teknik. Jadi saya akan mengajarkan 6 teknik ya, chord yang mungkin biasa, teknik satu chord modulasi ya, yang memang mungkin biasa dipakai di ibadah di gereja ya. Hari ini saya memperkenalkan dua murid saya yang hebat ya, Samuel dan Richard. Ya, backgroundnya mungkin di belakang ada piagam penghargaan di mana beberapa kali mereka sering menjadi juara dalam sebuah festival band ya, yang mungkin ada di Jakarta ataupun di Tangerang, terutama di daerah kami di sini ya, di daerah Serpong ya. Hari ini Richard Samuel akan menunjukkan satu lagu worship ya. Nanti dia akan membawakan teknik bagaimana mereka menyembah dengan modulasi yang sederhana. Ya, hari ini akan dibawakan satu teknik modulasi dulu 4-3-2-5 ya. Mungkin teman-teman bingung 4-3-2-5 apa sih? Apa fa mi re sol gitu ya. Bisa juga ya, fa mi re sol juga juga. Kalau kita bicara rangka chord gitu ya. Bicara rangka chord itu bisa diwujudkan dalam do re fa sol la si do. Di do re mi fa sol la si. Ya misalnya re mi sama la si itu biasanya minor. Jadi kalau itu sama dengan C, pada keduanya itu D minor, pada ketiganya E minor, pada keempatnya F, pada kelimanya G, pada keenamnya E minor, ya, pada ketujuhnya B minor dan kembali ke C, ya. Oke, hari ini kita akan coba Samuel membawa ke musik. Silakan. Oke, teknik kedua modulasinya 4-1-4 ya, silakan. Dalam on 4, silakan. Dalam
jelasin terakhir ya, atau teknik yang terakhir akan membawakan teknik 6, 5, on 7, dan 1, 4 sekarang. Ataupun bisa juga dipakai untuk ending sebuah lagu. Thank you, dan see you all.